Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Yang pertama, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas semua limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas semua perjuangan para perantara agama yang telah memerantarai kita mendapat hidayah. Diucapkan syukur alhamdulillahi jazakumullahu khairan atas kehadiran dan kesatirmannya. Saya ucapkan syukur alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah. Selalu kita jaga niatnya, niat mukhlis lillah karena Allah. Wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabah. Niat untuk mencari pahala, mencari surga dan ingin terhindar dari siksa api neraka. Baiklah anak-anak, ini kita lanjutkan pelajarannya. Yaitu kemarin kita sudah lengkap menulis, belajar menulis huruf hijaiyah. Jadi supaya satu-satunya kalian itu bisa menulis huruf hijaiyah dengan baik, jadi nggak ada yang salah atau mungkin nggak ada tulisan yang kurang sesuai dengan kaidah. Diharapkan nanti juga semuanya bisa menulis seperti yang saya ajarkan. Jadi kita sebagai generus, sebagai generasi penerus harus giat, harus semangat, karena kitalah nanti yang akan meneruskan tongkat estafet, yang nanti akan ganti meneruskan perjuangan kita ini. Otomatis kita harus punya tekad yang kuat, kita punya cita-cita kita harus kita gapai dengan baik, harus kita gapai dengan sungguh-sungguh. Jangan santai-santai, jangan di situ malas-malasan. Cita-cita nggak akan mungkin tercapai kalau kita malas-malasan. Jadi harus kita punya cita-cita jadi guru. Kita harus berusaha untuk menggapainya. Ya sekolah yang tinggi, ke perguruan tinggi, menjadi sarjana sehingga menjadi guru. Ada yang mungkin cita-citanya jadi mubalek, ya, berarti disungguh-sungguh ngajinya. Seperti ini kan sesi pengajian seperti ini ya, dipersungguh sehingga nanti bisa lulus jadi mubalek. Seperti yang kita tafsirkan di dalam pondok, terutama untuk yang santri boarding ya, untuk santri boarding itu kita tafsirkan sebelum kelas 3 itu sudah bisa hatam Al-Quran dan kalau bisa nanti tes ke Kediri Kertosono. Targetnya seperti itu. Nah, target itu hanya acuan saja. Adapun yang bisa menentukan itu adalah kalian sendiri. Kalian masing-masing. Jadi sudah ada juklak, sudah ada target, tapi kalian itu enggak mempersungguh sehingga mungkin enggak sesuai dengan yang ditargetkan. Kami sudah memberikan target paling tidak 2 tahun itu sudah khatam Quran dan himpunan sehingga nanti bisa tes Kediri dan Kertosono. Itu. Jadi kita kalau punya cita-cita bertekadlah sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Di dalam suatu syair ada yang menerangkan kun rajulan kidamuhu tahtal jibal himmatuhu fawqas suraya wa zuhal. Kun rajulan, jadilah seorang laki-laki kidamuhu tahtal jibal. Kidam itu telapak kakinya di bawah gunung, hidupnya di bawah gunung, di bawah gunung. Artinya ya di desa mungkin. Himmatuhu fawqas suraya wa zuhal. Tapi cita-citanya tinggi sekali, yaitu di bintang Suroya atau bintang Zuhal. Nah ini berarti kan punya cita-cita yang tinggi. Kita punyalah cita-cita yang tinggi dan kita berusaha bertekad untuk mewujudkannya.
Jangan cuma bermimpi tok, mimpi enggak bangun-bangun. Nah, mimpi tok turu wae terus mimpi ratangi-tangi turu tok. Nah, ini ya enggak mungkin bisa terwujud. Nah, jadi mimpi itu kita wujudkan dengan tekad yang kuat. Baiklah, untuk selanjutnya akan Bapak beri tugas. Nah, jadi kemarin sudah menulis Ibu Wijaya ya, berarti kita tugasnya sekarang menyambung. Tugasnya menyambung. Adapun tugas yang disambung, yaitu ini. Ini di materi kelas halaman 5 di nomor 1 sampai 10. Nomor 1 sampai 10 itu dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Soalnya tidak usah ditulis. Jadi langsung jawabannya ya, dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Kemudian nanti mengerjakannya pakai pensil dan dikumpulkan ke guru yang telah diamanati untuk mengoreksi pekerjaan kalian, yaitu nomornya sudah ditulis di kolom di deskripsi. Jadi nanti dikumpulkan di situ ya. Itu tugasnya amal soleh, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Kalau mungkin sebelum jam 8 sudah selesai, silakan untuk dikumpulkan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Itulah tugas dari Bapak, amal soleh dikerjakan. Tetapi sesuai waktu yang telah ditentukan. Demikian alhamdulillah jazakumullah khairan. Akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.